Jajaran pemerintah Kabupaten Muara Jambi menggelar olahraga bersama Kejaksaan Negeri dan Polres Muara Jambi. Hal ini guna meningkatkan silaturahmi dalam pembangunan menuju Muara Jambi Tuntas 2022. Kegiatan jalan santai dan senam bersama ini merupakan olahraga bersama antar forum komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Muara Jambi serta seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Jambi. Olahraga bersama ini dihadiri Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno, Kapolres Muara Jambi, Kejari Muara Jambi, dan Ketua DPRD Muara Jambi Salma Mahir. Acara ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Muara Jambi. Itu alat kegiatannya apa? Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno sangat berterima kasih kepada Kejari Muara Jambi yang telah menggelar olahraga bersama, karena acara seperti ini sangat bagus untuk kebugaran diri dan dapat menghilangkan rasa penat kerja selama sepekan. Selain itu, dengan berolahraga bersama juga dapat meningkatkan silaturahmi antar instansi dan staf agar dapat lebih kompak dalam kerjasama untuk membangun Muara Jambi. Kepala Kejari, mudah-mudahan olahraga ini menjadi rutin kita, Pak, untuk mencari keringat. Mungkin besok-besok di instansi vertikal yang lain, mungkin nanti di OPD dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesulitan kita. Mungkin itu kata sambutan yang singkat. Mudah-mudahan keberkahan dapat kita nikmati hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.